Pesta kembang api ini semakin menambah kemeriahan acara Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyambut pergantian tahun. Acara ini digelar sejak 31 Desember malam hingga pukul 1 dini hari. Selain pesta kembang api, acara bertemakan Festival Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global ini juga menampilkan banyak artis, parade Jakarnaval, dan drone show. Sejumlah warga tampak antusias memadati jalanan, mulai dari Monas hingga kawasan Sudirman. Untuk kali ini pasti ramai banget dan kembang apinya cukup bagus dan banyak inovasi. Dan apalagi ada drone yang tadi bagus banget pokoknya. Cuman buat tong sampahnya ini kurang banyak di mana-mana. Jadi para pengunjung sampahnya ini banyak banget, bisa dilihat ini gitu aja. Selain di Jakarta, kemeriahan tahun baru di Medan juga tidak kalah seru. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu dimeriahkan oleh pesta kembang api, puncak malam pergantian tahun baru yang digelar di lapangan Benteng Kota Medan kali ini dihiasi dengan pertunjukan drone light. 100 drone membentuk berbagai formasi di udara, mulai dari detik hitungan mundur, formasi tahun 2024, pijar kembang api, hingga bendera merah putih. Ini merupakan pertunjukan shooting star drone pertama di Kota Medan sebagai pengganti pesta kembang api. Maka tak heran jika pertunjukan selama 5 menit ini sangat memukau warga Kota Medan. Sesuatu yang sangat berbeda ya di tahun-tahun sebelumnya, di mana parade sebelumnya itu selalu kembang api, parade drone dengan tulisan-tulisan yang sangat menarik. Salah satunya kolaborasi Medan Berkah tahun 2024, pokoknya mantap. Selain pertunjukan drone, acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis tanah air. Dari Jakarta dan Medan, Tim Liputan, RTV.